Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali. Oke, dalam video kali ini saya akan mencoba membuat ceper mobil ini ya, dengan cara singkat dan mudah ya. Yaitu dengan cara memotong per biar mobilnya ceper. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuka baut. Baut itu, iya, baut itu ya agak susah, jadi kita gunakan pipa. Pipa tuh, baut yang dua itu adalah baut yang mempagahkan ya. Namun kalau pakai pipa itu jadi sangat mudah dalam membukanya. Selanjutnya kita harus membuka baut di atas. Nah, ini baut di atas yang 4. 1 2 3 4. Kalau sudah dibuka secara otomatis akan lepas ya sisa blekernya ke bawah. Dan terakhir kita buka ini ya, baut ini, baut subbleker, baut pernya ya di bawah. Nanti kita buka di bawah yang itu. Kita buka dulu yang ini. Langsung kalau udah bautnya udah agak tidak pagel, kita gunakan kunci sok aja untuk membuka. Ini adalah mekanik handal update bagi Anda yang memerlukan ceper menceper mobil, silakan hubungi aja mekanik ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita tarik ya pernya ke bawah supaya pernya bisa terlepas ya. Jadi ini pernya menyatu ya sama subbleker, jadi rata-rata mobil yang depan menggunakan per uril ya. Per uril. Oke. Kita harus menekan cakramnya ya ke bawah ya supaya subblekernya bisa dicopot. Nah, seperti itu. Lalu ke ataskan lagi ya piringan cakramnya supaya asnya tidak ikut lepas ya dari gearbox. Kalau dibiarin ke bawah si cakramnya, maka oli gardannya akan bocor. Oh, dan ternyata di sini ada problem ya. Ternyata subblekernya sudah rusak alias sudah dol, bocor, sudah bucat. Itu dia tutorial cara membuka ya per shock depan Timor, mobil Timor. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini di bawah. Terima kasih. See you next time di video selanjutnya, dan semoga video ini bermanfaat. Thank you.